Justru Ganjar Mahfud itu akan terus meningkatkan program-program yang pro rakyat. Merupakan masyarakat yang selalu menjaga heterogen, selalu menjaga kebinekaan, selalu menjaga kekompakan yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali. Tadi Mas Rio sudah sampaikan beberapa hal terkait dengan visi misi dari Ganjar Mahfud. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan. Yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos, saya tidak mendapatkan PKH, saya tidak mendapatkan KIP, yang petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Sakti, makanya nanti datanya akan terintegrasi dan itu akan membuat penyederhanaan dari penyalurannya, karena cukup pakai KTP, tidak usah banyak kartu-kartu, tetapi cukup satu, sehingga datanya akan mudah diupdate. Yang menerima nanti adalah yang benar-benar membutuhkan. Kemarin ada pertanyaan dari masyarakat, katanya kalau nanti Ganjar Mahfud menjadi pemenang, nanti bansos, PKH, KIP, KIS itu akan dihilangkan. Itu hoax, ya Ibu Bapak. Itu hoax, informasi yang digunakan untuk menyesatkan kita semua. Justru Ganjar Mahfud itu akan terus meningkatkan program-program yang pro rakyat. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.